TV KPM. Didik TV KPM. Sumbangan itu pembangunan industri pelancongan yang berasaskan teknologi digital adalah penting untuk memastikan objektif dasar ini dapat dicapai. Tambahan pula, kemajuan teknologi juga dapat mengukuhkan jaringan antara industri serta membuka jalan bagi subsektor inovatif baru dalam industri pelancongan yang akan mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan. Dengan ini, pelaburan pelancongan yang berpusatkan teknologi adalah digalak. Adalah penting mengimbangi pembangunan dan pemeliharaan khazanah negara termasuk alam sekitar, budaya dan warisan dalam menjenamakan Malaysia sebagai top of the mind ecotourism destination of the world. Ya, cikgu. Berita? Cikgu. Tadi berita tu berkenaan dengan ucapan Perdana Menteri berkenaan dengan industri pelancongan di Malaysia, cikgu. Oh, ya ke? Jadi, ada kaitan ke agaknya kita punya berita ni dengan tajuk pembelajaran kita hari ini agaknya? Kalau anda di rumah nak tahu dengan lebih lanjut lagi, pastikan anda tonton ni sehingga penghujung nanti kerana anda sedang menonton Terbuka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Suzy Wati. Okey, kepada mereka yang ada di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi mengurangkan penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, jarak di antara satu sama lain, mestilah lebih daripada 1 meter macam saya dengan Cikgu lah. Saya rasa betul, macam Sean. 2 meter dah, Cikgu. Ya, betul. Okay, tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP, Cikgu? Boleh tak kita pakai gel pembasmi kuman, Cikgu? Silakan, Cikgu. Kita kena jaga keselamatan ya, musim-musim pandemik macam ni. Saya pun pakai sekali, Cikgu. Okey, oleh kerana kita berada di jarak yang sesuai, bolehlah kita buka pelitup muka kita. Kepada mereka di rumah, ya, apabila buka pelitup muka, pastikan simpan di tempat yang selamat. Macam saya dengan cikgu, kita ada ruang khas di bawah meja ni untuk simpan pelitup muka. So, pastikan jangan letak atas meja, atas lantai, atas kepala, bawah dagu. Jangan. Simpan di tempat yang selamat. Baiklah, cikgu. Sebelum kita mulakan penerokan kita, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, baik. Assalamualaikum semua. Okey, saya... nama saya Cikgu Suzy Wati binti Effendi. Okay, saya mengajar di SMK Munshi Abdullah. Di Melaka, Negeri Melaka, Bandaraya Bersejarah. Saya telah mengajar di sekolah tersebut, sekolah pertama saya, selama 8 tahun lah. Dah 8 tahun, Cikgu. Tapi cikgu nampak sangat muda, Cikgu. Macam lepas SPM. Alhamdulillah, rezekilah kan. Okey, cikgu, kita sudah berkenalan. Apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian? Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Hai. Okey, nanti kita akan sebutkan nama anda dan anda kenalkan diri anda. Ya, kita mulakan dulu dengan siapa dulu? Ternampak nama pula. Avril. Okey, kita mulakan dengan Avril. Avril. Okey. Hai, selamat sejahtera. Saya perkenalkan diri saya. Saya Avril Ofia Severinus dari tingkatan 3A4 daripada SMK Munshi Abdullah. Okey, terima kasih Avril. Dan seterusnya kita ada Alia. Hai, selamat sejahtera semua. Nama saya Nur Alia Nabila. Boleh panggil saya Alia. Terima kasih Alia. Kita juga ada Dini ke? Is Dini. Okey, Is, perkenalkan diri. Selamat sejahtera semua. Nama saya Muhammad Is Dini bin Muhammad Zicharil. Boleh panggil saya Is Dini. Okey, terima kasih Is Dini. Terima kasih Is. Dan seterusnya, Nur Farhana. Hai, selamat sejahtera semua. Nama saya Nur Farhana bin Rosham. Boleh panggil saya Farhana. Okey, terima kasih. Terima kasih, Farhana. Yang terakhir, Jasmine. Hai, nama saya Jasmine. Boleh panggil saya Jasmine. Okey. Okey, baiklah. Mereka adalah daripada SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah, Melaka. Ya, sekolah cikgu lah. Ya, betul, Syah. Okey, cikgu. So, sebenarnya saya nak tanya cikgu, apa sebenarnya yang kita akan terokai pada hari ini, cikgu? Okey, baik. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Malaysia. Ya. Seperti yang anda nampak sini, saya berikan tips sedikit. Apa sebenarnya yang kita akan fokuskan pada hari ini. Tetapi sebelum itu, apa kata kita... Sebelum itu, saya nak sebutkan kepada anda ya. Sekarang berlangsungnya ataupun...
Ah, ya, betul lah berlangsungnya kempen hashtag terima kasih cikgu sempena sambutan Hari Guru yang akan berlangsung setiap tahun 16 Mei. So di hadapan saya ini saya ada kad yang telah disediakan oleh seorang murid. Okey, mungkin cikgu boleh bacakan kad ni? Okey, terima kasih Sean. Wah, cantik je kad ni. Okey, cuba tengok dia tulis tangan kad dia. Dia buat sendiri ni rasanya kan Sean. Kan. Okey, di depannya tulis Selamat Hari Guru dengan hashtag terima kasih cikgu. Okey. Okey, kita tengok apa di dalamnya. Okey, okay. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih guru, guru nasional. Okey, daripada Nur Suhada Alia, 5 Kreatif SK Payemas, Tangkak Johor. Wow, okay. Wow, cantik. Cantik kan? Saya suka sebab dia lukis ni. Yeah. Memang handmade lah. Yang ni memang tak boleh beli, Igu. Tak boleh beli, tak dapat kat mana lah. Okay, dan kita ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua cikgu atas jasa dan pengorbanan cikgu dalam mendidik kita semua. Dan sekarang ni kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Suzy Wati. Okey, untuk hari ini memang menarik sebab ada banyak benda kat sini, tapi sebelum tu jom kita teruskan penerokan kita cikgu. Okey, baik Sean. Okey, terima kasih Sean. Yeah. Okey, so hari ini hari ini kita akan berfokuskan kepada tajuk kegiatan ekonomi di Malaysia. Yeah. Sean. Jadi okey, apa kaitan barang-barangan yang ada di atas meja ni dengan sedutan berita ucapan PM tadi dengan tajuk kita. Ya. Yeah. Okey, baik. So seperti yang kita belajar di sekolah, okey, saya nak tanya Sean dulu. Yeah. Okey, adakah Sean tahu berapa jenis kegiatan ekonomi yang ada di Malaysia? Berapa jenis? Saya tahu, tetapi baik kalau murid-murid yang ada dalam talian berikan jawapan tersebut sebab sebenarnya saya lupa lagi. Okey, jom kita tanya. Siapa nak bantu saya? Berapa jenis kegiatan ekonomi? Ya, sektor ekonomi di Malaysia. Okay, kita minta seorang pelajar kita untuk menjawab soalan berapa sektor ekonomi yang ada di negara Malaysia. Okay, kita nak boleh. Okey, Farhana dah angkat tangan nak tengok. Okey, Farhana sila jawab. Ya, ada 3. Sektor primer, sekunder dan juga tertiar. Betul ke? Oh, ya, betul. Tepat sekali. Terima kasih Farhana. Okey, dah ingat dah. Dah ingat dah. Okey, baik. So kita ada 3 jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Ada 3 sektor lah. Yeah. So kita ada primer, okey, iaitu kegiatan ekonomi berasaskan bahan mentah. Okey. Penternakan, pertanian, pembalakan yang mengeluarkan bahan mentah. Okey. Okay, yang kedua sektor sekunder. Okey, sektor sekunder adalah sektor yang menukarkan bahan mentah tadi daripada sektor primer kepada bahan siap atau separa siap. Oh. Biasanya dia sektor pembuatan atau pembinaan lah. Ya. Yeah. Macam pembalakan ditukarkan kayu kepada perabot. Betul. Ya. Okey. Kemudian yang ketiga adalah sektor tertiar iaitu perkhidmatan. Ya. Yeah. Okey, dan itu adalah fokus kita pada hari ini Sean. Sebab kita nak cerita tentang perkhidmatan iaitu pelancongan. Okey, dan untuk pelancongan ini kita pun ada satu video kan Igo? Ya betul Sean. Okey, jom kita tengok video tersebut. Didik TV KPM.
KPM. Wow, bestnya video tu. Macam saya pun nak pergi cuti-cuti lah, Ego. Ya, saya pun rasa nak melancong. Dah lama kita tak melancongkan, Sean. Rindu pula. Ya, okey, cikgu. So, apa kaitan video tersebut dengan apa yang sebenarnya kita nak terokai hari ini, Ego? Okey, baik. Hari ini kita akan cerita, kita akan berbincang tentang sektor pelancongan atau kegiatan ekonomi pelancongan. Terhadap kegiatan orang kata sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting di negara Malaysia. Tapi Sean pernah dengar tak pelancongan? Ya. Ada lima jenis. Lima jenis? Ya. Ada lima jenis. Saya tahu dua jenis saja, Ego. Dua jenis je. Dalam negara, luar negara. Ya. Tapi ini lain lah, Ego. Lain. Oh, lain pula. Tapi sebelum tu kita dengar apa dia definisi pelancongan. Okey, jom. Okey, kita minta pelajar kita jawablah. Okey. Apa dia? Baik. Pelajar yang jawab. Ya, okey. Definisi pelancongan. Okey, kita nak minta siapa jawab? Ada volunteer? Okey, Alia. Okey, kita dengar jawapan daripada Alia. Definisi pelancongan ialah merujuk kepada aktiviti melawat, melancong atau mengembara ke suatu tempat yang lain melebihi 83 km atau 50 batu. Oh, dia kena lebihi 83 lah. So, macam saya nak lawat kawan saya, itu tak kira melancong kan, Ego? Tak. Oh, tak. Okey. Okay. Selagi dia mungkin lebih daripada 83 km, baru kira boleh lah. Baru dikira melancong ataupun mungkin kawasan destinasi pelancongan itu mungkin dalam negeri dia juga, tapi mungkin jaraknya agak jauh. Okey. Baik. Okey. So, itu adalah definisi pelancongan lah, Sean. Yeah. So, kita pergi semula kepada jenis-jenis pelancongan tadi. Ya. Yeah. Sean kata tak pernah dengar ataupun dia hanya tahu keluar dan di dalam negara sahaja. Kan. Okey. So, apa kata kita minta seorang pelajar kita untuk jawab jenis-jenis pelancongan yang ada di negara Malaysia. Ada lima, Ego? Ada lima. Okey, ada lima. Siapa nak cuba jawab? Okey, kita minta Avril lah jawab. Okey, Iz. Iz dah angkat tangan. Okey, Iz. Okey, Iz. Jenis pelancongan di Malaysia yang pertama ialah eco-pelancongan. Eco-pelancongan ialah aktiviti pelancongan yang melibatkan kehidupan flora dan fauna supaya pelancong dapat menghargai dan menikmati keindahan semula jadi. Wow. Contohnya, Taman Negara Kota Kinabalu, Sabah. Okey. Baik, yang kedua is? Yang keduanya agro pelancongan, aktiviti yang melibatkan perikanan, peternakan dan pertanian. Contohnya ladang buah-buahan dan sayur-sayuran di Cameron Highland. Okey, baik. Kita cuba minta kawan yang lain pula untuk jawab. Ada lagi tiga, ya? Ya, Sean. Ada tiga lagi jenis pelancongan yang ada di negara Malaysia. Okey, siapa pula nak jawab kali ini? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Okey, Avril, sila jawab. Okey, kita ada inap desa ataupun kampung stay. Inap desa atau biasanya dipanggil homestay ialah rumah orang awam yang menyediakan ruang atau bilik untuk disewakan kepada pelancong. Konsep inap desa ini bertujuan menampung kekurangan bilik hotel di sesetengah tempat yang kecil dan terpencil. Pelancong dapat menikmati keindahan kampung yang tradisional. Contohnya, kita ada The Gemalai Village Resort di Kedah, resort yang berada di tengah sawah. Lepas itu, kita ada pelancongan kesihatan ataupun perubatan. Pelancong boleh berkunjung ke Malaysia atas sebab perawatan dan perubatan di samping melancong. Ini merupakan salah satu pelancongan yang semakin popular di negara kita. Pelancong dapat menikmati keindahan alam sambil mendapatkan perawatan. Contohnya, aktiviti yang boleh pesakit lakukan, dia boleh bersiar-siar di tepi pantai. Untuk hospital yang berdekatan dengan pantai pun adalah kat Malaysia ni. Dan contoh aktiviti lagi, kita boleh pelancong tu boleh pergi membeli belah. Lepas itu, kita juga ada pelancongan pendidikan. Pelancongan pendidikan, okey. Pelancong dari negara lain yang mempunyai jangka masa cuti yang panjang. Contohnya, diorang kat luar tu, diorang ada semester cuti macam musim cuti panas macam tu. Diorang boleh ikuti kursus-kursus jangka pendek yang ada di Malaysia ni. Contoh,
institusi yang ada menyediakan kursus seperti tersebut ialah Universiti Malaya Kuala Lumpur dan Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih pelajar murid-murid. Okey, baik, terima kasih kerana menjawab soalan dengan orang kata jitu sekali ya. Ya. So sekarang baik sekarang Sean dah tahu ada berapa jenis tadi? Tu ada lima. Saya dah tuliskan ikut. Ada eco pelancongan, agro pelancongan, homestay, pelancongan pendidikan dan juga pelancongan perubatan. Pelancongan perubatan atau pelancongan kesihatan. Okey. Yeah. Untuk pengetahuan Sean, okay, negara Malaysia antara negara yang menyediakan khidmat perubatan yang terbaik di dunia lah. Antaranya lah negara Malaysia. Jadi sebab itu kenapa pelancongan kesihatan menjadi fenomena lah sekarang ini di negara kita. Oh, sebelum ni saya melancong je, main melancong je. Jalan saya je tak kan? Terfikir ya, pasal eco lah, agro lah, pendidikan. Oh, okey. First time lah juga saya dengar ni. Kita dulu ada juga sport tourism atau pelancongan sukan. Pernah dengar kita buat F1 Sepang? Di Talumba tu kan. Jadi itu juga salah satu jenis pelancongan. Cuma di Malaysia kita bukan menjadikannya sebagai percutian yang utamalah. Jenis percutian yang utama. Okey. So kalau kita bercuti untuk melawat tempat berkenaan dengan mungkin bangunan dia ataupun persekitaran dia, itu adalah di bawah eco pelancongan ke? Oh, okey. Okey. Yang itulah saya buat ego. Okey. Okey. Baik. So, baik. Dekat sini pun kita ada sediakan sedikit panorama pelancongan di Malaysia. Okey, mungkin pelajar di rumah, di sekolah ataupun sahabat-sahabat kita boleh lihat. Okey, yang pertama ini ada pelancongan Lestari lah. Okey, masa pelancongan Lestari ni masa kita menikmati keadaan tu seperti sedia kala. Macam alam semula jadi, dia tak diterokai lagi. Okey. Kita teruskan. Baik, yang pertama kita ada Pulau Perhentian di Terengganu. Wow. Cantik kan? Cantik. Airnya jernih. Macam kaca ya, Sean? So yang tu dia punya bahagian bawah, bukan air dia bukan warna hijau itu. Bukan. Oh, saya tak pernah pergi sana itu. Okey. Boleh pergilah lepas ni. Kan? Kalau kita dah boleh merentas ya? Ya. Baik, yang kedua kita ada Pulau Rawa Johor. Ini pun sangat cantik, Sean. Memang kena pergi. Okey. Seterusnya Pantai Tusan. Pernah tengok ni? Tak pernah, Igo. Ni nama ni Blue Tears. Okay, dia sejenis apa tu? Mikroorganisma yang tinggal di dalam air laut. Di mana pada waktu malam dia akan mengeluarkan cahaya fluoresen lah. Jadi dia nampak macam blue tears. Dia nampak macam orang kata bersinar lah pada waktu malam. Cantiknya. Jadi kena pergi waktu malam tengok. Memang cantik sangat. Ni di Pantai Tusan, Sarawak. Tapi hanya di Sarawak lah. Tempat lain tak adalah. Negara lain mungkin ada. Okay. Tapi di Malaysia kita ada di Sarawak. Dekat dengan kampung saya, Sean. Okay, seterusnya kita ada Croker Range Park. Ini di Sabah. Di Banjaran Croker. Cantik kan? Okey, kita ada air terjun, okey, dan juga landscape hijau di belakangnya. Cantiknya. Seterusnya Bohai Dulang, Sabah. Ni nak tengok pemandangan ni, Sean, kena hiking dulu. Kena hiking berapa jam itu? Tak pasti pula tapi memang kita kena memanjat gunung baru nampak orang kata panorama yang sangat cantik ni. Dan kalau Sean lihat di sini yang berwarna cerah di bawah ni, itu sebenarnya adalah batu karang. Landscape batu karang yang sangat cantik. Semula jadi. Seterusnya kita ada Cameron Highlands, Pahang. Ini saya pernah pergi. Pernah pergi aku. Pernah. Ini pun kawasan yang sangat cantik kan? Sejuk je tempatnya. Baik, Bandaraya Melaka. Ini dia. Murid-murid kita mesti tahu kat mana ni kan? Ini mesti saya tahu juga sebab ini kita pergi sana makan asam pedas. Betul. Celup. Betul. Naik pasal River Cruise. Saya tahu ego. Pasal makan memang semua orang kena tahu. Okay, ini adalah Sungai Melaka di mana ada aktiviti River Cruise. Saya pernah naik ego. Pernah waktu naik. Malam sangat cantik sebab dia ada lampunya. Dan sebab waktu malam dia sejuk sikit. Ya, so betul. Memang best lah kalau naik naik kapal, kan? Naik bot pelancongan tu. Baik, seterusnya kita tengok. Dah habis. Baik. Okey, pelajar, ada murid dan juga Sean. Seterusnya kita nak bincangkan pula tentang faktor
Ya. Okey. Okey, so sebelum kita meneruskan lagi dengan penerbangan kita berkenaan dengan faktor-faktor pelancong, pelancongan, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebelum perusahaan SPM. Assalamualaikum murid-murid. Tak lama lagi perusahaan SPM akan bermula. Saya harap semua dah bersedia untuk perusahaan tersebut. Kamu semua wajib lulus dalam perusahaan itu. Siapa yang tak lulus, siapa sempat dia dengar rogan. Faham? Eh, cikgu. Cikgu tahu tak? Bapak saya lawyer. Kalau cikgu usik saya, penjara tu cikgu tu. Selepas perusahaan SPM, hulurkan tangan kamu cepat. Eh, cikgu. Cikgu tahu tak? Bapak saya lawyer. Kalau cikgu usik saya, penjara tu cikgu. Kamu gagal bukan sebab cikgu gagal dengan kamu, tapi sebab cikgu gagal untuk membuka dan mendidik minda kamu yang cemerlang dan bijak itu. KPM Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Siwen dan juga Cikgu Suziwati. Okey, baiklah, untuk topik perbincangan ataupun penerbangan kita pada hari ini adalah industri pelancongan, Kak Cikgu. Betul, Sean. So, sebelum kita berehat tadi, Cikgu ada sebutkan berkenaan dengan faktor-faktor pelancongan. Ya, faktor. Okay, silakan, Cikgu. Baik. Kita untuk kegiatan pelancongan di Malaysia mungkin tak sama dengan negara lain, Sean. Faktor. Jadi kita akan bincangkan, kita akan minta murid-murid kita di sekolah untuk berikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pelancongan di Malaysia. Okey, baiklah. Siapa yang nak cuba? Kalau salah tak apa. Okey, okay, Farhana. Farhana. Yang pertama, kita ada cuaca dan iklim yang sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi. Malaysia mengalami iklim khatulistiwa iaitu panas dan lembap sepanjang tahun yang sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian. Oleh itu, tumbuh-tumbuhan akan dapat hidup dengan lebih subur. Yang kedua, bentuk muka bumi seperti tanah tinggi, saliran dan pinggir laut. Contoh tanah tinggi yang ada di Malaysia adalah Gunung Kinabalu di Sabah, iaitu gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Yang saliran pula, contohnya di Tasik Kenyir, Terengganu, terdapat rumah-rumah di atas air yang dikenali sebagai houseboat. Yang ketiga, infrastruktur asas atau struktur sosial yang moden seperti pengangkutan, hotel dan telekomunikasi. Pengangkutannya di Malaysia mempunyai LRT atau terminal bersepadu yang senang berhubung dan juga kemudahan internet 5G yang sangat pantas. Terima kasih. Baik, okey. So, dia dah sebutkan, pelajar murid kita tadi dah sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pelancongan di negara Malaysia, Sean. Ya, yang faktor pertama yang Farhana sebut tadi, saya rasa sangat penting, terutamanya macam negara kita kan, sepanjang tahun panas dan lembap. Betul. Kalau kita bandingkan dengan negara di contoh di negara Jerman ataupun negara Perancis, negara-negara Eropah, mereka ada empat musim. Betul. So, bila sampai ke musim panas tu, mereka suka untuk berjemur di bawah matahari. Sebab tu bila mereka datang ke sini, mungkin masa tu mereka ada apa, musim sejuk ataupun winter kan. So mereka akan datang ke Malaysia dan berjemurlah di bawah matahari. Memang untuk kita nampak pelik kan? Sebab dah panas, kenapa jemurkan diri kat sana? Kita lagi tak nak berjemur kan? So macam itulah, saya rasa kita akan juga lebih menghargai negara kita apabila kita tahu berkenaan dengan ciri-ciri ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi sektor pelancongan di Malaysia. Tepat sekali, Sean. Baik, sebenarnya kalau Sean nak tahu, negara Malaysia pernah mendapat pengiktirafan secara global antara negara yang memiliki pemandangan yang fotogenik, Sean.
Oh, ya ke cikgu? Jadi orang yang suka ambil gambar, dia boleh datang ke Malaysia dan ambil gambar pemandangan di negara Malaysia lah. Ya, sebab kita pun ada gua. Ya, betul. Ada hutan jenis khatulistiwa. Ya, air terjun, kita ada pantai, pulau yang cantik-cantik. Yang jenis macam kita lihat tadi gambar tu. Okey, dah tempat-tempat yang besar. Jarak. Baik, seterusnya kita akan bincangkan pula tentang kepentingan, Sean. Ya, kepentingan. Sean rasa penting tak kegiatan ekonomi pelancongan ni? Saya rasa penting jugalah, tapi sepenting mana saya tak pasti. Baik. Jadi kita minta murid kita untuk beri jawapan dan orang kata berikan pendapat mereka lah. Ya. Jom, siapa mungkin nak cuba? Kita minta dua orang murid untuk berikan kepentingan. Okey. Baik, siapa nak jawab? Alia. Okey, Alia. Antara kepentingan kegiatan pelancongan di negara Malaysia ialah peningkatan taraf hidup. So rakyat hidup selesa dengan pelbagai kemudahan yang ada di sini. Selain itu ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Banyak peluang pekerjaan kerana banyak kegiatan ekonomi yang berlangsung seperti khidmat pemandu pelancong. Selain itu, kita tengok dekat pinggir laut, kita ada jet ski, pandangan pun itu adalah antara contoh peluang pekerjaan kita ada. Terima kasih. Okay. Seterusnya mungkin kita dengar daripada Jasmine pula. Kepentingan yang selainnya ialah kemajuan ekonomi negara. Banyak membentuk sektor ekonomi seperti perhotelan dan pengangkutan lain akan pembangunan. Selain itu ialah peningkatan infrastruktur. Kerajaan cuba menambah baik kepada negara kita. Okey. Okey, ada lagi ke Jasmine? Ada lagi ke jawapan lain? Ada satu lagi. Okey, ada satu lagi. Baik. Warisan budaya dan alam semula jadi akan terus dipelihara dan dipelihara. Okey, dah habis ya, Jasmine? Baik, terima kasih Jasmine dan juga Alia. Baik, Sean. Secara tidak langsung ya, pelancongan ini sebenarnya membantu juga kita semua untuk menghargai alam semula jadi, betul tak, Sean? Ya, betul, Ego. Ya, betul. Selain daripada itu, orang kata kita boleh memelihara kelestarian, maksudnya kita akan cuba untuk terus mengekalkan alam itu seperti sedia kala untuk generasi akan datang. Bukan hanya untuk pelancong saja, Sean. Ya, betul. Dan tambahan pula dengan apa yang Jasmine cakap tadi, Ego. Berkenaan dengan pengekalan warisan kita. Ya, macam betul. Di Melaka, Ego. Macam di mana cikgu mengajar, kan? Ya, betul. Dia ada satu museum. Namanya museum yang bentuk museum tu macam rumah panjang. Apa nama tu? Museum Kesultanan Melayu. Ya, betul. Betul, Sean. So di sana pun kita dapat belajar bukan sahaja cara pemakaian, tapi juga adat dan juga sejarah daripada apa yang telah berlaku di Melaka dan juga ialah sejarah negeri Melaka, betul, kan? Sean. Memang biasa aku pergi sana. Jadi kalau melawat negeri Melaka memang kena pergi ke museum di Sean. Dia ada banyak museum, bukan satu saja dia memang berlainan, tapi bukan saja di negeri Melaka, negeri lain pun ada di Malaysia. Betul. Baik, orang kata kalau melawat Malaysia tu maksudnya memang kena lihatlah, selain daripada alam semula jadi memang kena lihat juga tinggalan-tinggalan sejarah yang ada. Ya, sebab juga ada macam macam bangunan pertahanan, ada juga bangunan-bangunan yang lama yang masih dikekalkan supaya mereka yang datang melawat tu dapat melihat apa yang masih kekal di sana. Betul, seperti bangunan merah dan juga Kota Famosa. Betul. Baik, Sean. Jadi apa kata kalau kita berikan kuis pula, soalan kuis. Jom cikgu, boleh. Kita uji, kefahaman kita dan juga ilmu yang telah pun diperoleh daripada ataupun bukan daripada oleh murid-murid kita yang ada dalam talian. Jom kita cek. Yes. Okay. Jadi dalam bakul siang ni daripada Melaka, Sean. Bakul siang ni kita ada sediakan bola pingpong. Okey, di mana kita akan paparkan soalan kuis. Okey. Dan juga lepas tu mungkin Sean akan pilih bola pingpong. Ya. Dan sebutkan nama siapakah pemilik bola pingpong, bola bertuah ni. Ya.
dan kemungkinan Sean juga akan kena jawab soalan tersebut. Alamak, saya pula yang kena. Aduh, okey. Okey, boleh kita mula ya, Sean? Boleh, cikgu. Okey, saya akan buka bakul sial ni. Okey, dalam ni ada 5 bola pingpong. Okey, baik. Saya kena pilih, cikgu? Ya, betul. Sean kena pilih. Okey, saya yang kena pilih. Okey, saya naikkan sikit supaya kamera pun nampak. Saya tak tipu. Kalau tak kena nama saya tu tak kenalah. Cikgu, nak tanya, bola pingpong ni pun daripada Melaka, cikgu? Ya, betul. Okey. Sekali. Alright. Okey. Pemenang bertuah yang pertama. Bukan pemenanglah, tapi yang mereka yang kena jawab tu. Yang bertuah. Alia! Okey, soalan pertama kita lihat. Legenda Mahsuri dikaitkan dengan tempat pelancongan di mana? Alamak, soalan susah pula. A. Langkawi. B. Batu Pahat. C. Sekinchan. A. Langkawi. Adakah A, Langkawi. Itu jawapan utama anda? Selamat. Yeah. Baik, kita lihat jawapan dia. Ya, cikgu. Jeng. Tepat sekali. Langkawi. Baik, terima kasih Alia. Jadi kita lihat pemilik bola bertuah yang kedua pula. Okey, yang kedua. Okey. Bukan nama saya, bukan nama saya, bukan nama saya. Dan pemenangnya adalah pemenang is Tini. Baik, okey, gunung tertinggi di Asia Tenggara ialah gunung ini saya tahu, Igo. Tahu saya tahu. Baik, patutnya kena dapat bola Sean tadi kan. Okey, A. Gunung Korbu, B. Gunung Tahan, C. Gunung Kinabalu. Jawapannya ialah C. Gunung Kinabalu. Betul ke si? Betul ke? Betul ke? Cemas pula saya. Okey, kita tengok jawapannya, Sean. Tepat sekali. Tahniah. 10 markah untuk anda. Okey, 10 markah. Okey. Seterusnya kita tengok pula siapakah pemilik bola bertuah yang berikutnya. Alamak. Sean kan? Tak host, saya lah cikgu. Ayalah Sean lah. Harap soalan senang cikgu. Harap-harap ya. Kita tengok soalan negeri yang terkenal dengan wau bulan ialah... Lupalah. A. Kelantan. Boleh ke Sean? Okey, saya cuba cikgu. Cuba kalau dulu. Kalau salah jangan marah cikgu. Tak marah. Okey. B. Pahang. C. Johor. Oh, jawapannya A lah cikgu, saya rasa A. A Kelantan. Sean pasti? Tak pasti saya, tapi saya cuba cikgu. Cuba ya? Ya. Nak tengok jawapan? Ya cikgu. Baik, kita tengok jawapannya. Cikgu, ada talian hayat cikgu, saya boleh call siapa-siapa. Tak ada. Tak ada. Hari ini kita tak benarkan talian hayat. Okey. Baik, kita lihat A Kelantan. Si baik betul. Yes. Si baik betul. Okey, saya menang apa cikgu? Menang tak apa, kita bagi hand sanitizer. Okey, dapat juga hadiah. Okey. Baik. Okey. Boleh cabut bola seterusnya. Soalan yang seterusnya, tempat yang mempunyai landscape batuan tertua di dunia. Okey, tinggal lagi dua nama dalam ni. A. Gua Tempurung, B. Langkawi Geopark dan C. Gua Mulu. Okey, siapa yang akan jawabnya? Okey, Farhana. Ye, Farhana. Senang je ni. Senang je dia kata Sean. Oh, senang. Wow. Ya, orang pandai macam ni kan? Jawapan dia B, Langkawi Geopark. Langkawi Geopark. Betul ke itu? Saya rasa berdebar pula bila dengar jawapan Farhana. Ding. Kita tengok jawapan dia. Betul. Cepat betul ya. Memang cikgu semua bijak-bijak cikgu. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita ada lagi ke Sean? Ada lagi bola bertuah cikgu. Satu lagi bola bertuah. Okey, buat apa nak goncang kan? Kita dah tahu siapa ya. Tasik buatan Malaysia terbesar di Asia Tenggara. Okey. Siapa pemilik bola bertuah? Jasmine. Okey. A. Tasik Kenyir, B. Tasik Temenggor dan C. Tasik Bera. Jawapan dia A. A, Tasik Kenyir. Betul ke? Tasik Malaysia terbesar. Betul ke? Ini soalan kita dah belajar tingkatan 1, Jasmine, jangan lupa. Okey, apa kata kita tengok jawapannya, Sean? Okey, jom kita tengok. A, Tasik Kenyir. Betul ke?
Ah, betul lah, betul. Tahniah semua murid-murid dan juga semua. Sean sendiri ya, kerana menjawab dengan tepat. Patutnya saya kena beri soalan lagi susah tadi. Sebenarnya orang kat belakang kamera tadi yang bagi saya jawapan itu, saya pun macam tahu. Ada talian hayat rupanya. Patutlah betul jawapan dia. Baik, okey. Ada lagi soalan itu? Tak ada, dah habis. Okey, kita ada masa lagi itu. So, kita nak bincang pula pasal pelancongan itu. Mungkin cikgu boleh berikan pengalaman cikgu yang di Malaysia. Mana kalau contohlah bila kita dah boleh merentas negeri itu, kalau cikgu boleh pilih salah satu tempat yang cikgu memang suka ataupun memang cikgu pernah melancong ke, mungkin cikgu boleh berikan pengalaman cikgu untuk destinasi tersebut. Baik, tempat pelancongan yang paling saya suka yang saya pernah pergi lawat di negara Malaysia adalah Langkawi. Okey, saya sebagai seorang guru geografi, orang kata landscape semula jadi di Langkawi Geopark itu adalah orang kata sebahagian daripada jiwa saya lah. Sebab dia punya landscape dan juga sejarah di negeri Kedah itu, iaitu di Pulau Langkawi itu sendiri sebenarnya amat kaya. Selain daripada Langkawi, saya juga suka melancong ke bukan setakat kawasan-kawasan yang alam semula jadi, Sean. Saya suka pergi ke kawasan-kawasan bandar. Saya suka shopping kan, kita membeli belah. Selain daripada kawasan-kawasan yang kaya dengan sejarahnya sendiri juga. Tak lupa juga kalau dah boleh merentas negeri nanti, saya mungkin bercadang untuk melancong ke negeri Sabah pula. Negeri Sabah. Kenapa itu? Satu, negeri Sabah dia juga antara negeri yang mempunyai banyak pulau yang indah-indah, Sean. Jadi selain daripada pemandangan yang indah, mungkin ada orang kata budaya, kekayaan budaya di negeri Sabah itu sendiri yang sangat menarik pada saya. Cikgu. Okey. Saya rasa kita pun boleh tanya murid-murid yang ada dalam talian. Mana kalau mereka dapat melancong lagi, ke mana anda nak pergi? Kita boleh tanya siapa-siapa yang nak cuba. Mungkin anda boleh berikan contoh ataupun destinasi yang anda nak pergi melancong sekiranya kita dah boleh merentas negeri. Okey, kita dengar pendapat. Okey, mungkin kita boleh tanya Farhana? Farhana. Yes. Kalau saya, saya nak pergi dekat Pulau Tioman. Pulau Tioman. Pernah pergi ke? Belum pernah lagi. Okey, kenapa anda pilih Pulau Tioman? Sebab saya dengar yang Pulau Tioman tu pemandangan dia cantik, bagus, air dia sangat bersih. Pulau Tioman ni, Sean. Saya pun pernah juga, selalu juga dengar sahabat-sahabat saya pergi melancong ke, pergi berjalan ke Pulau Tioman. Katanya memang tempat itu memang sesuai untuk orang kata tenangkan fikiran dengan keadaan lautnya yang cantik dan bersih itulah. Boleh juga pergi scuba diving. Farhana, pernah buat ke scuba diving? Belum pernah lagi. Bila ada peluang tu bolehlah cuba dekat sana. Betul. Okey, selain daripada Farhana, siapa lagi? Mungkin tempat yang anda pernah pergi, nak pergi lagi sekali. Anda boleh ceritakan kepada kami semua, kepada kita semua, ya. Mungkin kita boleh pilih Alia. Alia Nabila. Okey, Alia. Sekarang ni tak tahu nak pergi mana lagi, tapi teringin nak pergi Sabah sebab tak pernah pergi lagi. Lagipun cikgu Suzy cakap tadi kat Sabah ada banyak pulau-pulau yang cantik. So, tenanglah fikiran kalau pergi. Betul cakap Alia. Saya pun pernah pergilah ke Kota Kinabalu. Tapi bukan gunungnya, tapi ke pulau-pulaunya. Memang cantik. Memang cantik. Pemandangan yang luas, air yang jernih. Kalau saya bandingkan dengan tempat yang saya pergi luar negara, dekat sanalah pantai yang paling cantik di Malaysia yang saya pernah pergi. Tapi saya tak pernah pergi banyak sangat pulau. Cuma dekat sana saja. Tak apa. Nanti selepas kita boleh merentas diri, bolehlah sambung perjalanan Sean ke sana. Dan kita juga akan sambung penerbangan kita. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teruka di DirecTV KPM. DirecTV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16th May, every year marks celebration for all teachers in Malaysia.
So in conjunction with this special day, I would like to deliver my short speech entitled Thank You Teachers. Dear teachers, this is an appreciation video for you. Thank you for everything you have done to us. I feel that we may not tell our teachers thank you enough. Education is powerful, so thank you for giving us this gift. Thank you for all the extra efforts you make to help us grow. Thank you, teacher, for guiding us, for inspiring us, and for makes us what we are today. Lastly, I just want to say Happy Teacher's Day. May Allah grant you Jannatul Firdaus and bless you forever and hereafter. Happy Teacher's Day. Thank you, teachers. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka di DTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Suzy Wati. Ya, untuk topik kita pada hari ini adalah industri pelancongan, kan Cikgu? Betul. Ya, sebab itulah saya bersemangat pakai baju ni, sebab tak dapat nak melancong ke mana-mana, sebab tak sempatlah ataupun tak dibenarkan mentas negeri. Tapi kalau berpakaian tu boleh juga lah rasa sedikit untuk nak macam nak melancong, kan Cikgu? Ya, betul. Okey, seperti yang kita tahu, kita dah hampir menghampiri penghujung program kita pada hari ini. Dan Cikgu pun telah sediakan sebuah video, Cikgu. Ya, betul. Ya, video rumusan daripada salah satu murid-murid Cikgu. Daripada murid-murid di sekolah SMK Munshi Abdullah. Ya, jom kita tengok. Didik TV KPM. Sekiranya aktiviti pelancongan diperkasakan, khazanah budaya dan alam sekitar akan sentiasa terpelihara dan dipulihara. Mewujudkan rasa sayang dan cinta akan negara kerana keistimewaan dan keunikan negara kita yang tiada di tempat lain. Kegiatan pelancongan membantu kemajuan ekonomi dan menjadikan negara kita memiliki imej yang positif di peringkat global. Mengumpulkan negara global akan kekayaan negara Malaysia dari aspek warisan alam dan budaya. Didik TV KPM. Itu dia apa yang kita pun telah terokai pada hari ini. Tapi bukan mereka saja, kan? Betul. Kepada anda yang ada di rumah dan juga kepada mereka yang ada dalam talian. Jom kita tanya, murid-murid kita yang ada dalam talian, apa yang mereka telah pun belajar daripada penerokaan kita? Okay? Kita akan minta anda hanya untuk sebutkan satu benda saja yang anda telah pun belajar. Ataupun ya, benda baru yang anda belajar daripada hari ini. Okay? Kita mulakan dulu dengan Iz. Hai Iz. Bolehkah anda sebutkan satu benda yang anda telah pun belajar daripada penerokaan kita? Tentang faktor pelancongan di Malaysia. Okey, faktor mungkin anda boleh sebutkan satu ke dua faktor yang mempengaruhi pelancongan di Malaysia? Cuaca dan iklim yang sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi. Ya. Dan lagi satu? Dan bentuk muka bumi seperti tanah tinggi, saliran dan pinggir laut. Okey, terima kasih Iz. Betul ke, Cikgu? Betul. Betul lah, memang memberikan sekali perhatian yang sepenuhnya lah. Nasib baik. Buat catatan lagi tu. Okey. Siapa lagi? Kita bergerak ataupun kita tanya Alia pula. Alia Nabila, apa yang anda telah belajar dalam penerbangan kita hari ini? So, yang kita tahu lah, mula-mula kita ada tiga sektor utama dalam pelancongan. Sektor primer, sektor sekunder dan sektor tertiar. Okey, dan mungkin anda boleh terangkan ataupun beri definisi untuk setiap sektor. Maknanya sektor primer. Apa maksud sektor primer ataupun apa itu sektor primer? Sektor primer ialah dia menukarkan bahan mentah terus kepada daripada alam semula jadi. Bagi sektor sekunder pula, mengeluarkan bahan mentah terus kepada barangan siap atau separa siap. Ya. Dan yang tertiar? Untuk sektor tertiar, dia lebih memfokuskan kepada perkhidmatan seperti pelancongan. Ya, betul. Okey. Dan seterusnya, okey, kita tanya semula, rasanya sempat, kan? Sempat. Selain daripada Iz dan Nabila, kita Avril juga ada. Siapa? Avril. Avril. Okey, Avril, boleh buat rumusan. Mungkin anda boleh sebut
apa selain daripada apa yang anda kawan anda dah sebut dah? Apa yang saya pelajari hari ini? Ya. Kita mempunyai 5 jenis pelancongan yang utama. Okey, apa jenis-jenis pelancongan tersebut? Kita ada pelancongan eko-pelancongan, ya. Inap desa, pelancongan pendidikan, pelancongan perubatan dan agro-pelancongan. Okey, betul ke Igu? Betul. Betul. Baik, tepat sekali. Baguslah Abil ni. Alright, dan seterusnya kita lagi dua pelajar, dua murid yang kita masih belum tanya lagi. Betul. Siapakah mereka? Saya rasa yang seterusnya kita boleh tanya Jasmine. Jasmine. Okey, Jasmine. Apa yang Jasmine peroleh daripada pembelajaran kita hari ini, Jasmine? Kepentingan kegiatan ekonomi pelancongan di Malaysia. Okey, baik. Boleh berikan beberapa kepentingan? Ada 5 kepentingan. Baik. Adalah peningkatan taraf hidup, kemajuan ekonomi negara, mewujudkan peluang pekerjaan, peningkatan infrastruktur dan warisan budaya dan alam semula jadi akan terus dipelihara dan terus dipelihara. Baik, terima kasih. Bagus Jasmine. Sekali. Okay, tinggal lagi seorang murid yang masih belum jawab. Dia siapa dia? Farhana. Farhana, senyum je dekat sana. Okay, apa lagi yang anda telah belajar daripada penerokan kita? Yang saya belajar antaranya ada definisi pelancongan. Ya. Pelancongan merujuk kepada aktiviti melawat, melancong atau mengembara ke sesuatu tempat yang lain yang melebihi 83 km atau 50 batu. Jauh betul ya. Betul ke, Igu? Betul, betul. Betullah, betul. Yeah. Maknanya kalau saya tinggal dekat Kuala Lumpur, Igu, saya nak lawat seorang yang berada di atau nak lawat cikgu dekat Melaka. So yang itu kira melancong kan, Igu? Ya, kira melancong juga. Ah, sebab dia lebih, saya rasa lebih daripada 100 km ni, Igu. Sebab Sean datang ke setakat Melaka, mesti Sean nak pergi makan-makan, lihat pemandangan naik river cruise kan. Ah, itu dikira melancong jugalah. Okey. So berkenaan dengan melancong, topik yang saya suka berkenaan melancong. Saya suka bukan saja melancong untuk tengok tempat tersebut tetapi untuk cuba makanan makanan yang ada di sana. Mungkin budaya mereka lah. Betul. Mungkin cikgu boleh berikan contoh macam saya tahu kalau keropok leko tu di negeri Terengganu kan itu? Ya, Terengganu dan Kelantan. Terengganulah. Okey, kalau contoh macam cikgu daripada negeri Sarawak, mungkin dekat sana kalau pergi sana nak makan apa itu? Baik, kalau di negeri Sarawak mungkin boleh cuba ayam pansuh. Ayam pansuh? Apa tu? Ayam yang dimasak di dalam buluh. Ya, sangat sedap. Dia ada macam-macam, kita boleh masak ikan kat dalam tu. Jadi sedap, Sean. Sean kena cuba. Kalau pergi memang kena. Kalau nak melawat ke rumah panjang, rumah panjang memang mereka akan hidangkan lah. Okay. Baik kita tak cakap sangat pasal makanan sebab kita kan berpuasa. Ya, betul, okay. So tapi berkenaan dengan rumah panjang, saya rasa yang tu pun berkenaan juga dengan jenis pelancongan iaitu homestay. Betul. Saya tahu di negeri Sarawak ataupun di negeri Kuching ataupun di Bandar Kuching. Ada peluang untuk kita ke sana dan juga tinggal di kediaman ataupun di rumah panjang. Di rumah panjang. Ya, betul. Sebenarnya kampung stay atau inap desa, dia orang kata selain daripada dia menyediakan khidmat penginapan kepada pelancong, aktiviti tersebut juga atau inap desa ini, homestay ini, kampung stay ini, dia boleh membantu meningkatkan pendapatan penduduk di kawasan itu sendiri. Bagus kan, Sean? Memang bagus, Igu. Dan selain daripada itu, masih dia berkenaan dengan negeri Sabah Sarawak kan? Ada juga sejenis tarian yang menggunakan kayu buluh ke, Igu? Ya, tarian buluh. Itu tarian apa, Igu? Tarian buluh juga daripada etnik di Sarawak lah. Okey, baik. Okey, so saya rasa murid kita yang ada dalam talian dah buat rumusan. Apa kata cikgu pula beri rumusan untuk penerbangan kita hari ini? Baik. Pada pendapat saya, hari ini rumusan yang boleh saya buat sebenarnya kegiatan pelancongan perlu terus diperkasakan, Sean. Okey, supaya kelestarian alam semula jadi dan juga warisan budaya kita dapat dikekalkan untuk generasi yang akan datanglah. Penting kan, Sean? Ialah orang kata mungkin anak-anak muda nanti dia dah tak kenal
budayanya sendiri. Ya. Jadi kita perlu terus memperkasakan kaitan pelancongan supaya khazanah alam dan juga sejarah kita, budaya kita terus terpelihara. Ya, okey. Terima kasih cikgu untuk rumusan tersebut dan juga atas perkongsian ilmu cikgu pada pagi ini, dan juga terima kasih kepada mereka yang berada dalam talian. Ya, kita ada Izdini, Avril, Jasmine, Farhana dan juga Alia. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 dan juga sempena Hari Guru ataupun sambutan Hari Guru. Kita dah sebut dah tadi, ia berkenaan dengan tema untuk tahun ini, hashtag terima kasih cikgu. Dan kita juga nak ambil peluang ini untuk berterima kasih kepada semua cikgu, dan dan temanya adalah Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baru. Hai, itu dia. Dan juga kepada mereka yang berpuasa, selamat berpuasa. Dan kami akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya, iaitu Teroka di Didik TV KPM setiap hari Isnin hingga hari hari Ahad pukul 10 hingga 11, 11 hingga 12 tengah hari. Dan kita akan berjumpa lagi. Bye!